Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mengambil CDI ini untuk motor Blade Revo, sama aja CDI nya dia ada di tengah sini dekat jok. Dia di bawahnya jok ini. Langsung aja. Di sini kita buka dulu. Kita tarik aja ke atas. Oke, nah. Oke, teman-teman, ini untuk CDI Honda Blade 110. Nah, kalau mau mengecek aslinya gini dia. Sini ada karet. Jadi kalau empuk gini berarti asli. Biasanya kalau keras udah minta sih. Oke. Selanjutnya cari posisi dulu. Jelas di sini ada empat kabel warna merah. Ini merah halus hitam. Terus warna ini hitam, halus kuning, halus putih, halus kuning nih. Halus kuning. Dia agak kekuningan ya. Oke. Setelah itu ada juga nah ini hijau dan biru, les putih kuning. Ya. Oke, yang pertama ini kabel merah. Ini adalah kabel pengapian. Ini dari AG ataupun dari Kriprok. Intinya ini kabel pengapian. Ini kabel hitam putih ini adalah kabel ke coil. Ini di sebelahnya ada coil. Nah, di sini coil. Oke. Selanjutnya ini kabel biru putih atau biru kuningnya. Ini adalah pulser dari sini. Jadi sini ada pulser di dekat spool. Oke, ulang. Jadi ini biru putih atau biru les kuningnya adalah pulser, dan yang terakhir hijau ya adalah massa. Jadi gini ya teman-teman ya, posisikan ini kotaknya CDI. Di sini ada dua soket. Pertama soket yang berdiri vertikal, ini isinya adalah yang atas kabel pengapian, kabel merah plus hitam tuh di atas ya adalah pengapian. Yang kedua kabel hitam les putih atau ini dia adalah coil. Nah yang ini ada soket yang kedua dan horizontal, yang warna ini biru putih atau biru kuning ini adalah dari pulser. Nah, yang ini terakhir yang hijau dia ada ground atau massa. Oke. Ini kalau kita mau lihat dulu ya,
coil. Coil tadi yang dari sini. Nah, ini adalah lampu. Oke, teman-teman, ini pengenalan untuk CDI Honda Blade. Oke, terima kasih.